Halo Rek, ketemu mana ya Dek? Guruku Kim belajar. Sunday the best gitu. Feeling good. Lakasut. Nah, hari ini senang banget Bu Ita ketemu kalian semuanya di momen liburan. Kalian mau liburan kemana, Rek? Apakah ada yang camping? Apakah ada yang ke pantai? Apakah ada yang di rumah yang leye-leye wifi-an sampai sore? Komen di bawah, kalian liburan ngapain aja sebelum hari Senin datang lagi. Yang baru datang, kami ucapkan selamat datang di channel kesayangan kita ini. Di sini kita main game yang kita suka, yang kita seneng-seneng. Terus kalau yang horor itu kita takut-takut bareng. Terus kita merasakan drama-drama yang muncul dalam pergamingan. Begitu. Jadi selamat datang dan langsung klik subscribe di bawah ini aja. Gitu ya. Seneng banget buat ketemu kalian lagi, sumpah seneng banget. Cuman yuk ikut Rek, ada beberapa pesan dari pariwara yang harus kita dengarkan. Yuk kita dengarkan. Oke, pesan yang pertama datang dari SMPN tercinta kita, SMPN 2 Gempol, di mana ada beberapa juara yang diperoleh nih dalam bulan-bulan ini. Satu dari ekstrakurikuler Paskibab. Alalala. Satu dari ekstrakurikuler Paskibraka atau pasukan pengibar bendera. Selamat udah mendapatkan 3 piala yang gue dene ku lebih tinggi dari Bu Ita kan. Bu Ita mini kan sama ini kan ya. Dan piala gawade banget. Iku satu. Kedua ada siapa tadi ya? Dari Taekwondo, bela diri Taekwondo. Thank you dapat medali perak apa emas ya, pokoknya gitu, jago banget. Nanti tak baca lagi, tak tulis di description box kalau ada selengkapnya tentang juara-juara ini. Nah, untuk kalian anak-anakku di Gempol 2, kalau kalian punya potensi yang apa ya, bisa menjadi prestasi, iku lakukan saja ngono lho. Ya, untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian mengikuti event dan terlebih-terlebih menang, ya, itu akan bisa membantu kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misal kalian se-SMP nih, kalian bisa masuk SMA atau SMK jalur prestasi. Karena semua guru-guru ini pasti appreciate sama bakat-bakat yang kalian miliki. Begitu. Jadi ojo males aku latihan abot. Yo jenenge dadi juara iku yo kudu latihan. Gak oleh sambat. Engko latihan sampe sore pula. Lah ya opo lah jaluke menang. Jaluke juara ngono lho, tutup menang yo. Kalau menang kan koyo terlalu memaksakan kehendak ngono. Enggak. Jaluke juara tapi gak kalau latihan iku yo gak sombot jenenge rek. Gak oleh. Dadi kudu konsekuen. Punya bakat mau berjuang. Ngono yo. Untuk anak, terus pengumuman kedua tentang nilai, yo nilai akhir-akhir kan kemarin kita sepakat untuk melakukan remedi, kan ya remedi. Lek wes dikongkon remedi tak kayak gampang ngerangkum, ya. Ojo ngerangkum, iku bagian di bukumu iku ono chapter tulisannya rangkuman kan ya. Iku ojo mbok tulis ulang, iku jenenge awakmu tidak membaca kontennya dan langsung terjun ke konklusi atau kesimpulan. Wajan se, terus tulis dengan kalimatmu sendiri. Iku sing tak arepi dari tugas rangkuman. Kudu nyonton dek chapter jenenge rangkuman iku. Aku ya iso ngono lho. Ngono ya. Oke, lanjut ke gamenya. Oke, chapter statusnya 3, 4, ma, am. Gak muncul tapi di ano. Wuh! Wah! Audionya gak re kaget. Tapi temen, Little Nightmare 1 itu sangat dikemas epic dari segi audionya. Aku sampai ngerasa serem sendiri ngono pas dengan iki. Wes ya,
Pressure count to start. Download table content. Ada update kah? Oke, selamat datang di Little Nightmare yang pertama, di mana Six masih berjuang di depan. Resume enggak ya? Malas. Oke, resume. Aku lali tombole. Apakah audionya terlalu kencang? Tidak ya. Kita kencangkan saja 100%. Sampai merinding kafe. Sisi. Ini kak. Sudah. And then dikira. Sisi. Tak padangin ya. Kayak tidak terlihat sama sekali. Oh iya, kemarin kita berliku-liku naik ya, kemudian geledeknya turun ternyata. Thank you so much. Panic attack anybody. Hah? Oh, astagfirullahaladzim, tak kira apa. Oke. Waduh. Dari batu enggak tuh? Lari! Ya wes, hop. Waiki. PR anybody. Easy. Lemon squeezy. Lemon. Tidak. Kita jadi batu. Anak durhaka ya. Dikutuk jadi batu. Tetendi kumang. Ya Allah. Tekanan batin. Bangun Six. Six, nyalakan lightmu biar aku tahu kamu di mana. Oke ya, here we go again. And cek, lali momentum. Lali momentum, Bun. Sumpah itu serem banget sih. Serem banget. Hampir saja, Bung. Easy. Gak boleh lebih momentum anybody. Oke, here we go again. Wow, ke sono ya, lari. Oke. Wah, gak lucu iki, gak ono tombol save. Lek lukur baleni mana? Oh my god, mungkin itu. Crouch-nya CTRL ya. Ya Allah, tekel kedua ada tidak? Irai kucha. Feeling good. Lah kasut. Ya Allah. Kuat jam yo kimiki yo. Makane jenenge Little Nightmare. Nang di karakterku Oke. Tetap tenang ya. Jangan semangat, tetap putus asa lah dari Pak Dendroy. Okay.
iki si crouch ya. Aku lali dong. Oh, ALT kawan. Wah, iki berpikir iki. Se. Sprint. Waduh. Empat jari mana iki kungfu iki? Oke. Ku gunakan jari kibodesku. Begitu strateginya. Bakayaro. Aduh, maaf ya. Otoki janeyo. Jadi begini, lompat iya. Begitu. Aduh. Kalian saya ajak susah-susah bareng di sini ya. Loh, kemajuan. Tidak, kemajuan, maaf. Terlalu kemajuan juga tidak baik ternyata ya, baik. Biasanya kemajuan itu hal yang baik ya. Ini kemajuan tidak menjadi hal yang baik. Oh iya, katanya Pak Wahyu loh habis namatin Lieutenant Nets. Loh, kemajuan mana? Aduh. Gak usah ngomong terus, baik, maaf. Bentar. Sudah ya. Baik, here we go again. Resume. Tetap tenang. Baik, makanya kadang aku tidak berekspresi kenapa, karena konsentrasi gitu, Rek. Oke, strateginya lompat crouch. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, blocking anybody. Wah, iki wes. Enggak ya, kalian tidak akan aku cut adegannya. Kita susah-susah bareng-bareng. Tidak boleh kemajuan. Nah, sip. Manajemen panic attack-nya ini loh. Kiri. Oke. Here we go. Lompat. Iya. Yes. Ya Allah, karena save apa iki? Tidak, aku depression. Ya Allah, gak ada save lagi. What will happen in my life? Aduh. Hai, Gnome. Gnome. Oke. Okay.
anak CV. Terus aku kayak, oh my god, apakah aku harus lagi? Oke ya, kita di babak baru. Oke, aduh, temen tanganku. Ngono rek, ya Allah. Sepertinya kita disuruh naik ya. Sehingga aku niat banget, sumpah niat untuk membuat game horror itu. Saya mana ya? Oke, baik. Lo ngebug. Oke, kita naik. Oh iya, jangan lupa untuk cari secret ya. Saya kita lihat atas dulu. Tapi koyoke wediku koyo wingi, tak kira secret ternyata main story. Halo. Nek di sini musikku bahkan lebih ceria, tapi yo tetap serem. Oh, kenapa yo? Kenok. Disamperin. Halo. Harusnya ada ruangan loh itu. Sungguhan saya lo iki lo. Harusnya ada ruangan loh itu. Sabar ya. Oh, gak bisa. Tapi ini ruangannya sopo yo. Lihat entahlah, jejak di bawah itu pasti ada yang diseret ke ruangan sebelah. Here we go again. Jejak di bawah itu pasti menandakan bahwa ada anak yang diseret kayak ke ruangan sebelah. Tapi kita gak bisa buka pintu nih. Ah, dikunci paling. Ya, kita explore lagi. Iso ah. Oke. Jumpscare murahan. Dikageti gelas dong. Teman dari segi suara, itu lebih realistis Little Nightmare 1 daripada Little Nightmare 2. Apa karena aku mainin di PS4 dan tanpa headset ya. Jadi yo sak dorong duwe ya aku rek. Iku konten pertama aku are. Mungkin akan coba main lagi pakai headphone suatu hari nanti. Tuh ya. Kayaknya enggak ada apa-apa di sini. Oke, kita lanjut naik tangga. Wah, dramatik sekali. Baik, kita naik. Berpikir realis itu hanya suara. Can't stopping you. Disturbing banget. Enggak ya. Perabotannya dukur banget. Kita koyok sak botol Yakult ngono wae. Ruangannya siapa ya? Dan siapa yang lagi mandi ya?
cari kunci ya untuk ke ruangan yang di sini. Baik. Iku se. Sase kate atus iku. Temen aku, aduh, sumpah tekanan batin. Kayak ini harus didorong. Aku salah kawan. Salah. Ke sini. Maaf ya, power kita anak kecil nih. Agak nyicil. Singitan saya takut. Kalian denger gak sih? Kayak ana sing duk-duk dateng. Wah, iki aku lek dolinan game horror pasti akeh singitane iki. Iya, Bun, maaf saya bukan pemberani, Bun. Kalau urusan audio menyerang begini saya sudah tidak bisa. Dengan adanya ranjang ini kita bisa naik tangga. Ah, kunci. Lo mati tanpa sebab ya. Six, I'm so sorry. I'm not a good player for you, ya. Iya lo. Okay, here we go again. Tutup kene karena teknis baik. Maaf ya. Oke. Sik, nanti kita ketemu di atas. Oke. Jangan dilepasin ya, Bu Ita.
kasur ya, biar empuk ya. Oke deh, lanjut. Dorong, dorong. Throw itu apa ya? Aku lupa ya. Aku lupa. Throw itu apa? Setting. Soalnya lek mouse gak kiri gak mau. Nah, untuk seperti itu aja saya harus ngerubah setting ya, Bun. Ancen jaluk disun kok. Ya pokoknya harus beri controller deh. Bisa yuk, bisa yuk. Resume. Aja dibuang mana? Monyet-monyetan. Oke ya, jangan. Tak kira jangan disentuh soalnya pasti mau dibunuh. Ternyata harus diambil. Baik. Oh, sungguhan nih kile. Aduh, tidak bisa bu. Baik ya. Maaf, 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 maaf. Saya ini masih explore nih. Semisal nih, Pak. Iya. Semisal. Misal nih. Oke, bisa ya. Nah, itu maksudnya. Kamu karena belum makan itu kan. Tuh. Se. Kok perasaan kok ono tempat sembunyi iki? Stegene. Itu aja, saya takut tiba-tiba ada yang masuk orang lain dan itu tidak ramah. Iya. Thank you.
berisik sini anak kosan. Laper ya. Thank you.
sembunyi di mana, Bun? Aduh, anaknya. Jadi iki Shopee Food tau apa iki? Tidak endorse ya. GoFood ayo. Aduh. Anak ente, aduh. Itu tadi dalam keadaan hidup popo enggak ya, soalnya kok kowe gak berdaya ngono wisan. Dia enggak ngelihat ngono lho, lek ngelihat buyar BUYAR wis. Sik nunggu tangannya dia enggak di situ lah tidak ya. Yuk, 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 yuk. Bagaimana ya? Pinggang. Udah, Bapak bungkus-bungkus Shopee Food lagi aja ya. Itu orderan pada datang itu. Ngurungi kembali rek. Suwe lah aniki. Aduh-aduh, ngole ide deh. Kok kembali deh, gak boleh bungkusin Shopee Food deh. Balik bagus. Balik kerangkeng muni pisan iki. Oh yes. Oh, ada celah ya, Bung. Baik, setelah ini kita sudahi saja tekanan batin ini ya. Sakit pinggang. Oke, good job, so far so good. Uhuh. Penderitaan kita tidak berhenti. Kolek mak ngengono ya opo rek. Tidak ada jalan keluar lain ya. Wes pokoknya mari iki buyar rek. Aduh, aku sudah tidak kuat ini. Setelah kunci ini akan dipasang, pasti akan berisik. Dan dia pasti akan kesini. Jadi kalian siap-siap ya, siap-siap.
Terita meninggoy maksudnya. Tanda save aku sih gak mengerti. Oke. Takut, aku sih kayak gak kuat rek. Ya Allah, ya Allah. Itu. Oke, sudah sepertinya sampai di sini aja untuk episode yang ketiga. Terima kasih udah nonton Little Nightmare yang pertama. Semoga berkenan untuk kalian dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, ciao, and dadau. Bye. Dadah, dadah, dadah. Hap, hap, hap. Keluarlah kamu, monster. Jarang, kalian gak percaya ada monster ya? Oke, tak tunjukin. Blung, kejar aku. Kejar aku. Loh, kok gak ada? Kok gak ada? Dadah.